Hello, Assalamualaikum. Selamat petang kawan-kawan yang mana biasa selalu mengikuti video Kak Nap ya. Hari ni kan Kak Nap ada lebih yang kain ni. Kain plekat yang lebih yang seluar ni. Kak Nap nak buat skirt ya. Kak Nap dah potong dah ni. Kak Nap dah potong. Lepas tu nanti kan Kak Nap akan lipat macam ni. Lipat, lipat kasar. Lipat satu inci, satu inci. Kita buat skirt ya. Kak Nap suka buat skirt. Buat skirt. Okey. Kita akan lipat macam ni ya. Lepas tu kita akan ada skeping ni. Kita datangkan sini ya. Kerana kita pasang getah ya. Sekarang kita sama-sama tengok ya. Kak Nap cantum skirt ni ya. Mana yang rasa-rasa okey. Boleh like Kak Nap ya. Boleh like. Boleh share dan boleh komen. Kalau untuk nak dapatkan video-video Kak Nap yang lain, boleh subscribe ya. Subscribe tu untuk tolong Kak Nap lah ya. Okey, sekarang mari kita mula ya. Mula-mula kita lipat kain ni ya. Kita lipat kain ni. Kain ni kan kita tak payah ukur lah. Kita lipat ya, kita lipat. Kita lipat satu inci, satu inci ya. Kalau kita dah iron ni kan dia cantik. Kita lipat. Jarak sini, sini satu inci ya. Kita buat skirt-skirt bodoh ya. Dan skirt-skirt kain lebih-lebih kain tu kita boleh buat. Kalau ada anak-anak kecil, boleh buat. Senang je. Tengok Kak Nak buatkan senang je kan. Kak Nak bagi yang senang je. Kak Nak tunjuk dia kan, nak buatlah. Tak susah pun. Cara Kak Nak kan, Kak Nak bagi yang senang je. Kita lipat dulu sampai habis. Okey. Kan kita dah lipatkan. Ya, kan? Nampak ni kan? Datang sama ya. Sekarang kita ambil yang ni. Yang kita dah potong ni. Yang ni kebesaran punggung anak kita lah ya. Kalau anak kita besar punggung dia lebih kurang dalam 20, kita tambah 3 inci. Jadikan 23 ya. Alhamdulillah dia ngam-ngam je. Tu nampak tu. Ya. Sekarang kita cantum. Kita cantumkan tepi dia ni ya. Cantum tepi dia. Untuk nak pergi kemas lah. Yang ni Kak Nak suka ya. Kalau kita buat kerja sambung macam ni. Lepas tu kita tindih ya. Kita tindih macam ni. Dia akan kemas. Kerja kita atas rapi. Baru kita cantum dia tepi ni ya. Tepi ni nanti kita dudukkan belah belakang ya. Okay. Kalau kita dah iron ni cantik dia ni. Boleh buat kain labuh, boleh buat skirt, buat style macam ni ya. Okay. Sekarang kita pusingkan.
pusingkan. Nah, tu. Sekarang kita lipat dia punya bawah ya. Kita lipat sikit dia punya bawah ni. Kita nak pasang getah ya. Kalau kanak-kanak kita pakai getah yang lembut ya. Getah yang lembut dia pinggang tak sakit. Kita timbih ya. Kita dah sama macam ni, kita timbih. Kalau dapat ni kan kita iron dulu ya. Dekatnya ni tak sempat nak iron ni ya. Kalau kita iron ni kan, kita iron kita lipat macam ni. Kita lipat macam ni, kita lipat macam ni. Kita ikut dia punya kedut dia apa dia, lipat dia. Kita lipat macam tu. Dia akan cantik. Ya. Inilah skirt yang Kak Nak dah cantum tadi ya. Dah jahit tadi. Okay.